Selamat pagi, siang, malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Alter Sensei yang akan menemani kalian sebagai pembawa berita di sesi It's News ini. It's News memberikan berita yang sangat up to date, terkini, hot, dan prot. Freak, emang gini skripnya? Hehe. Untuk berita hari ini berasal dari suatu universe yang bisa kita sebut dengan Kifotos. Dari berita yang dikabarkan oleh warga sekitar Kifotos, diduga siswi berinisial KSM yang tidak diketahui kelas berapa telah menyodorkan kakinya di hadapan gurunya. Sontak hal ini membuat para warga sekitar sangat ramai untuk berbondong-bondong untuk menjadi guru. Saya nggak tahu kenapa, tapi di sini saya sangat setuju karena menjadi seorang guru adalah hal yang terpuji. Bukan begitu, kameramen? Kayaknya alasan mereka pengen jadi guru bukan itu deh. Untuk alasan kenapa siswi KSM menyodorkan kakinya ke gurunya masih belum diketahui alasannya. Yang jelas ini adalah tindakan tidak terpuji. Kalau saya sebagai gurunya sih nggak apa-apa ya, karena saya adalah guru yang baik hati dan tidak sombong. Jadi akan saya maafkan kalau ada murid seperti itu. Koreksi dikit lah, gak ngaruh. Stres lu. Oke, saya harap dengan berita ini menjadi introspeksi diri untuk kita semua agar tidak menyodorkan kaki ke guru kita. Jadi segitu aja berita singkat mengenai siswi KSM yang menyodorkan kaki ke gurunya. Semoga berita ini bisa menambah wawasan kalian. Saya Alter Sensei pamit undur diri dan sampai jumpa di It's News selanjutnya.